untuk ibu-ibu yang menyusui wajib buat ni. Sebab ni untuk melancarkan ASI dari susu ibu, melancarkan ASI. Dia turun dekat tekak tu sampai dekat dada, turun turun bawah. Semua jumpa lagi. Okey korang, apa khabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat sejahtera, dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki, tetap semangat, tetap produktif dan bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Okey korang, selamat tengah hari. Jadi ni saya baru balik dari ambil kakak sekolah. Dan tadi tu saya sapu nasi tumpah. Abang boleh lepas makan, dia ambil sendiri kan dekat periuk. So tumpah-tumpahlah nasi tu, tu saya sapu sikit. Okay, dan sekarang saya nak buat bubur kacang hijau. Banyak manfaat dari bubur kacang hijau ni. Nanti saya Kita sharing apa saja manfaat dari bubur kacang hijau ni. Tapi sebelum tu saya nak masak dulu lah. Okay, jom. Ambil periuk dulu. Periuk. Abang, kenapa lepas makan tak basuh? Tidak. Mana nak kena kacang? Kacang kita kacang. Kacang kita habis ke? Okey, jadi ini dia korang. Bahan yang kita perlukan. Kacang hijau, gula melaka, ada semut lah, gula melaka dan santan kotak. Nanti abang tolong ambil daun pandan kat belakang boleh? Takut. Dengan daun pandan, nanti sekejap lagi saya pergi ambil. Okey, ni kacang hijau, santan dan gula melaka. Okey, sebelum tu saya nak masak dulu lah kacang hijau ni. Tinggal sikit je ni. Semalam kita orang pergi ambil ais ni tadi. Kita ambil ais ni tadi. Mikey baby tapi tak dapat. Okey ni. Ini saya nak basuh dulu lepas tu terus. Eh, dengan halia. Kita kena pakai halia. Halia ada tak apa nanti? Untuk halia tu kita beli dekat kedai. Kacang ni pun kita boleh tanam. Halia habis lah, patutnya kena letak halia. Sebab halia ni bagus, manfaat dia untuk buang angin. Tapi tak apa, nanti kita jam, kita beli kat kedai. Okey. Kita masak dulu kita punya kacang hijau ni. Okey, jom. Ni gula melaka, ni santan kotak. Melaka ada nak taruh mame. Apa ni? Nanti. Letak je dulu abang. Tak naklah taruh gula melaka. Gula laka. Gula laka. Gula melaka. Untuk air dia kena banyak korang eh. Sebab kita nak masak lama kan. Ni pun saya tak rendam. Korang nak masak bubur. So dia kena banyak untuk air. Jom. Pindah bang. Masak bubur. Yang ambil dia bang. Okay. Ni air dia. Saya letak banyak. Lepas tu api dia kena besar. Besar, jangan besar sangat, nanti habis periuk tu hangus. Okey, macam tu je. Lepas tu yang ni saya masak hingga dia air dia mendidih, menggelegar mendidih. Janganlah kacau, dia tak siap. Okey, Pani jom kita pergi belakang. Abang tak ikutlah. Ha? Tengok bersepan, apa tak makan kat meja belakang, meja dapur. Dia suka sangat makan dekat teras. Lepas tu nasi dia tumpah-tumpah tau korang. Tuan kasi kucing lah. Kasih kucing pula alasan dia. Eh, kucing okay, kita. Kita pergi belakang. Kita pergi belakang, kita pergi kebun. Baik bang. Jembatan cinta. Mana daun pandan nak? Itu dia kat belakang daun pandan. Ni saya nak ambil sikit je ni. Apa daun pandan? Nak ambil 2-3 helai je lah. Tak ambil banyak pun. Ini daun pandan.
Kita ambil yang bahagian atas. Bahagian atas. Saya tunjuk nangka. Oh, banyak lagi buah dia. Mami atas, nak atas, naik atas sana. Oh, banyak buah dia. Nanti nak buat buat sayur lah. Untuk masak lemak lagi eh. Lepas tu yang ni. Ya, yang ni hari tu ambil kat sini lah. Tapi tinggal sikit je yang ni. Mami, yang ni tinggal sikit je. Jatuh ni, Mami. Apa nak? Kita tak boleh makan. Dah, jom, 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 jom. Yang ni banyak buah dia. Nanti kita ambil lah. Tunggu ayah cuti lah hari Ahad. Baru kita buat. Okey, jom. Jom, jom korang. Kita balik. Abang. Baby tidur. Baby tidur. Baby kat rumah. Tidur dia. Baik-baik tau, bang. Baik-baik tau, bang. Tunggu ada mana? Ni, abang kat belakang. Di mana, abang? Ni, si bujangku seorang ini. Siapa yang main pucuk ni? Kakak. Pucuk pepaya ni, tengok. Pucuk betik. Kakak juga. Jangan buat main lah. Itu boleh buat ulam tau sayur dia. Pucuk dia. Boleh buat ulam. Pucuk dia. Jangan buat main. Itu pucuk ubi. Dah, jom, 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 jom masuk dulu. Okay, jom korang kita masuk rumah. Ni saya nak basuh baju pula sebab kacang hijau tu kan lambat mau masak. So saya nak basuh baju dulu sambil-sambil tunggu dia masak. Okay, jom kita masak. Bibi tidur. Makan korang. Ni saya pakai 3 helai daun pandan. Gunting-gunting je lah biar senang. Abang. Okay, lepas kacang hijau dia dah menggigil macam ni, kita boleh tutup eh sekarang. Lepas tu kita masak dulu lebih kurang 5 minit. Lepas tu baru kita tutup api. Okay? Okay korang, ini bubur kacang hijau saya. Bila dia dah mendidih kan, lepas tu kita tutup dia lebih kurang 5 minit. Lepas tu tutup api dan diamkan lagi selama 30 minit. Dan sekarang saya nak buka. Jom kita tengok sama-sama. Ah, ni korang boleh tengok air dia pun dah keruh. Jom kita tengok isi dia. Ah, ni dah mula, dah nak mula bermekaran dah ni. Ah. Yang ni lepas ni kita dah boleh buka api balik. Kita buka lagi api balik. Lepas tu letak balik air. Ha, ni kita masukkan balik air. Untuk takaran air tu korang agak-agak je lah eh. Sesuai selera lah. Kalau macam nak banyak kuah, letak lebih. Kalau tak nak berkuah sangat, letak air sikit. Dia macam ni. Lepas tu, ni kita tutup balik tau. Kita tutup balik dan kita tunggu dia hingga mendidih. Sampai air dia tu menggelegar balik. Okey korang, ni selepas dia dah mendidih dan air dia dah menggelegar macam ni, kita boleh buka dulu. Wow, cantik kan? Ha ni. So kita kacau dia. Ha kan dah cantik kan? Ha. So kita masak tu tak payah tunggu lama lah. Ha, jadi tips dia macam tu eh. Kita masak dulu sampai air dia mendidih. Lepas tu bila dah mendidih kita tutup. Lepas tutup lebih kurang 5 minit kita tutup api. Lepas tutup api kita tunggu lagi hingga 30 minit. Lepas tu kita buka api dan masukkan air. Lepas masukkan air kita tutup balik dan tunggu sampai dia mendidih dan menggelegar, air dia menggelegar macam ni. Dan hasil dia akan jadi macam ni. So kita tak payah tunggu lama lah untuk masak kacang hijau ni. Dan kacang hijau ni saya tak rendam tau. Korang boleh nampak tadi kan,
saya tak rendam. Dan inilah dia hasilnya. Lepas ni kita dah boleh letak santan dan gula melaka. Okey. Okey, untuk gula melaka tu sesuai selera ya. Kalau korang suka manis, letak lebih. Ha, kalau tak suka sangat manis, kurangkan gula. So, saya pakai 2 ketul gula melaka. Lepas tu, last kali kita letak santan. Okey korang, ini bubur kacang hijau saya. Saya dah letak santan dan gula melaka. Dan saya letak air bancuhan tepung jagung. Kalau macam saya kan, saya suka dia punya kuah tu agak, apa orang cakap eh? Padat eh? Bukan padat. Kental lah. Untuk kuah dia tu saya suka sedikit kental. Tapi kalau macam korang tak nak letak tepung, air bancuhan tepung pun tak apa. Ikut selera masing-masing lah. Macam tu. Tapi saya letak air bancuhan tepung jagung. Okey, lepas ni dah siap dah ni. Tunggu dia sekejap mendidih. Mendidih dulu. Tunggu sekejap. Lepas tu dah boleh dihidang. Alhamdulillah. Okey korang, ni saya punya bubur kacang hijau dah siap. Dah siap. Dan saya nak share apa saja manfaat dari bubur kacang hijau saya ni. Setahu saya lah. Okey, untuk manfaat yang pertama, dia boleh melancarkan ASI atau air susu ibu. Macam saya ni, ibu yang menyusui. So, pada pengalaman saya, alhamdulillah untuk bubur kacang hijau ni, baiklah untuk kita yang ibu-ibu menyusui ni kan. Dan yang kedua, ini baik untuk orang yang ada gastrik. Dia baik untuk orang yang ada gastrik. Ini saya banyak baca buku lah. Saya baca buku atau tengok video manfaat dari bubur kacang hijau ni. Orang kata baik untuk gastrik. Dan yang ketiga, untuk yang ketiga ni, halia dia kan. Halia ni baik untuk buang angin lah. So kalau saya buat bubur kacang hijau ni, saya suka letak halia sebab dia boleh buang angin dalam badan kita. Dan banyak lagi manfaat-manfaat dari kacang hijau ni. Korang boleh google sendiri. Tapi pada pengalaman saya, dia boleh melancarkan ASI atau air susu ibu. Alhamdulillah. Dan ini dia. Untuk santan korang jangan letak banyak-banyak. Sebab ni kan kita nak buat dia jadi ubat. Kalau letak santan tu dia lain cerita. Dia buat lemak pula kan. So untuk santan dia tak payah letak banyak-banyak. Dan untuk kemanisan dia, untuk ikut selera masing-masing lah. Macam tu. Makan, time dia hangat. Oh, sedap. Lagi time-time sejuk. Boleh buat lah. Kacang hijau. Jam lah pokok. Harap aku jam lah. Sedap. Harap aku jam. Husband kat belakang dia jaga baby. Dia dah makan tadi. Makan nasi goreng. Nanti baru makannya. Sedap. Rasa dia turun kat dekat tu lega. Jangan lupa try kau. Untuk ibu-ibu yang menyusui, wajib buat ni. Sebab ni untuk melancarkan ASI, air susu ibu. Melancarkan ASI. Agaklah. Itu sajalah sedikit atau sharing saya untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Dan untuk kawan-kawan yang baru tonton video saya, jangan lupa like, comment and subscribe. First time saya cakap macam tu. Sebab suami saya selalu cakap, kenapa awak tak cakap minta subscribe apa bagai. Cakap saya malu. Tapi tak apa, ni first time saya cakap. Jangan lupa kawan-kawan semua like, comment and subscribe. Okay, itu sajalah video saya untuk hari ini. Thank you for watching and see you next video. Bye.